17 tahun. Saat berkunjung ke Sentra Tenun Jembrana di Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis petang 2 Februari 2023. Presiden Joko Widodo membeli sepasang sepatu Keds tenun Bali berwarna coklat. Presiden sempat memilih beberapa sepatu sambil melihat detail bentuk dan motifnya, namun pencariannya terhenti kepada sepasang sepatu Keds tenun berwarna dominan coklat. Presiden lantas mencoba sepatu tersebut sambil duduk bersebelahan dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Presiden akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu tersebut yang merupakan jenis sepatu Keds yang biasa dipakai baik untuk olahraga maupun untuk kegiatan sehari-hari. Sebelum meninggalkan Sentra Tenun, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengembangkan industri kreatif di Bali, khususnya Kabupaten Jembrana. Sebelumnya Presiden juga sempat mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk mengecek harga-harga bahan pokok dan menyerahkan bansos ke para pedagang. Dalam kesempatan itu juga terlihat Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya mendampingi Presiden. Saya juga sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan didukung oleh Pak Gubernur Bali dalam mengembangkan tenun, songket untuk pengembangan industri-industri kecil kain tenun dan songket yang ada.